bang, depan bang, depan bang, Bang Bayu. Ya, sip. Nah. Ada bawa apa dong ibunya? Bang Bayu, depan bang. Oke. Itu kan salah satu program kerja kita harus anakan bawaan manua peduli di mana kondisi saat ini masyarakat yang kurang mampu itu belum mendapat perhatian. Bawaan manua salah satu perusahaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentu turut serta bersama pemerintah daerah bagaimana memberikan perhatian kepedulian dengan cara membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Sasaran kita adalah masyarakat sekitar kantor bangunan manual, kemudian pemandu ojek, kemudian tukang-tukang beca, ya, dan petugas kebersihan. Ini kita ada menyiapkan ada sekitar 100 sembako dan 1000 masker. Nah ini kita akan lakukan secara bertahap. Itu saya kira rencana hari ini. Bang, harap dengan kondisi saat ini bang, untuk bangun bandung sendiri bagaimana bang menyikapinya bang? Ya, kita tentunya turut melakukan edukasi kepada masyarakat, membantu pemerintah untuk tetap melaksanakan kebersihan, bergerak bersama untuk menjaga kesehatan dengan cara cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Kalau dampak, dampak pandemi ke usaha bang? Ada nggak usaha bangun banua? Tentu usaha kita saat ini kan di dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengaruhnya pasti ada, pasti ada. Tapi ya tetap kita eksis, program kerja perusahaan tetap kita laksanakan. Bang, depan bang, Bang Bayu. Ya, sip. Nah. No.